Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pria di dalam mobil di garasi rumahnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tubuh korban sudah membengkak dan tercium bau tidak sedap. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Warga digemparkan dengan temuan tewasnya Sony, seorang duda di dalam mobilnya yang terparkir di garasi rumahnya di Kelurahan Sukamaju Kidul, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban ditemukan setelah seorang tetangga curiga melihat lampu rumah korban yang terus menyala. Saat ditemukan, tubuh korban sudah membengkak dan tercium bau tidak sedap. Saya disamperin, hanya pas nengok itu, oh pintu itu kacanya muka gitu kan. Pas setir itu, saya jalan langsung ke sana, ditengok. Pas dilihat, udah keadaan seperti itu. Dari hasil visum, polisi tidak mendapati ada bekas kekerasan di tubuh korban. Juga anupan terpenyakit, dia menerima penyakit jantungnya diabetes. Namun setelah saya pengecekan dari olah TKP semuanya, tidak ada unsur kekerasan. Jenazah korban telah dimakamkan di TPU dekat rumah korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews, melaporkan.